Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pecinta Kicau Mania ya. Saat ini saya sedang berada di kios Burung Alhamdulillah, tentunya di kios Bagus Sajiwo Alhamdulillah 3 ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu lokasinya di mana, saat ini lokasinya di Pasar Pramuka lantai dasar, tepat di depan rumah makan Gumanti. Jadi buat teman-teman yang deket, merapat aja ke kios Burung Alhamdulillah ya. Kali ini saya akan mereview beberapa bongkaran yang sudah dilakukan oleh kami dari tim kios Burung Alhamdulillah, tentunya untuk menyuguhkan kepada teman-teman mengenai burung-burung kicau ya. Nanti kita akan review bersama Mas Jonte ya, tentunya ya. Bisa liput-liput sebentar ya Mas Jonte ya. Siap ya. Oke. Dan untuk bongkaran yang pertama yang kemarin sempat viral ya, itu bongkaran Murai Medan. Ada yang sedang dorong ekor, ini full stock ya. Full stock di kios Burung Alhamdulillah 3. Full stock di kios Bagus Sajiwo Alhamdulillah 3. Oke, untuk langsung kita tanyakan saja pada Bos Bagus ya. Ini untuk Murai Medan nota berapa Bosku? Rp1.300.000 sampai 1.450.000. Oke. Kita ini benar-benar full stock ya. Full stock. Kemarin kator, yang sempat viral ya. Kator full semua. Full. Ini berkaitan dengan launching ya Bosku ya. Iya. Berkaitan dengan launching kios Burung Alhamdulillah. Oke, kita akan langsung lihat penampakan Murai Medan 1.300.000. Dan ini penampakan Murai Medan 1.300.000. Harga spesial, harga promo, tadinya 1.450.000 jadi 1.300.000 ya Bosku ya. Untuk ekor putihnya udah panjang ya. Dan menurut informasi ini bisa tembus 18 Bosku. Murai Medan, penampakan Murai Medan, Bos. Tentunya sekali lagi stoknya full ya, ambiar. Stok full ambiar, benar-benar ambiar. Stok full ambiar, banyak banget ya. Artinya teman-teman bisa memilih stoknya ambiar ya Bosku ya. Lagi pada makan kroto. Dan untuk Murai Medan juga terdapat harga yang sedikit berbeda ya, 1.450.000. ini burung darawatan, dan ini penampakannya Bosku. Dan ini penampakan Murai Medan, harga 1.450.000. Ekor kewer ya Bosku ya. Ekor kewer. Burung udah mapan ya Bosku ya. Udah ngepur. Dan ini stoknya juga banyak juga sama ya Bosku ya. Harga 1.450.000. Kewer-kewer Bosku. Kewer-kewer. Murai Medan kewer-kewer 1.450.000. Dan ini penampakannya. Tentunya stok juga banyak ya. Wow, mantep banget ya. Penampakan Murai Medan 1.450.000. Untuk kondisi sudah pur total. Ekor kewer. Stok full ya. Full. Stok full di kios Burung Alhamdulillah untuk Murai Medan kewer-kewer. Selain itu di sini juga terdapat murai avatar ya. Cuma hanya 3 ekor. 3 ekor murai avatar dengan nota 1.100.000 saja Bosku. 1.100.000 sudah dapat murai avatar. Tentunya burung udah rawatan dan burung udah mapan ya. Bunyinya gimana, Mas? Dan di sini juga terdapat murai trotol ya. Trotol Medan Bosku. Untuk stoknya tinggal beberapa aja. Dan ini penampakannya untuk murai turtle Medan. Penampakan murai turtle Medan Bosku. Murai turtle Medan 1.413.000 ya. Artinya bisa 1.4 dan 1.3. Oh, ini yang oh ya benar, turtle Medan. Satu yang ini 1.3 dan sebelahnya 1.4 ya Bosku ya. Mantap sekali. Wus, calon-calon faktor Bosku. Burung
kondisi sudah rawatan. Ininya burung udah mapan ya. Dan pur total. Oke, di sini di kios Alam Dilihat 3 juga ada bongkaran kacer ya. Kacer Kalimantan dengan buribit. Ini semi pur. Nota kena 330 ya. No Kalimantan, jenis Kalimantan. Kita lihat penampakannya bosku ya. Dan ini penampakan kacer Kalimantan ya. Kacer Kalimantan. Wah, bulunya gede, panjang. Dengan nota 330 ya bosku ya. 29 juga ada. Juga terdapat kacer Kalimantan dengan harga 29. Nah, bedanya di mana? Sama aja bosku ya. Cuma ini spesial launching ya, makanya kita bedain ya. Untuk harga 330 dan juga 290 ya. Yang mau nyari cucak hijau bodi kebo, gedenya enggak umum. Masih trotol ya. Oh, masih ada trotolnya nih. Cucak hijau bodi tronton. Enggak umum gedenya asli, enggak umum gedenya tuh. Monggo yang nyari. Ini kacer Kalimantan ya. Kalimantan. Trotol ngeblok hitam. Ngeblok hitam laki, gede banget ya badannya, Mas. Gede banget, mungklai-mungklai, kaki, ekor, aman ya, Om ya. Mantap. Di sini juga terdapat burung-burung ocehan lainnya ya untuk kicauan ya. Ada sikatan londo, ada SRDC dan lain sebagainya. Pokoknya stoknya banyak, full. Full ya. Dan buat teman-teman yang ingin kirim-kirim bisa langsung ke nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi kita ya. Tentunya di 08777030852. Dan di kios burung alhamdulillah ini juga jarang terjadi. Ini tumben sekali ya, ada kenari loper rasa AF. Rasa AF ya guys ya. Burungnya mulus-mulus. Ini cocok banget buat teman-teman yang pengen melihara kenari. Ada warna putih ya dan juga gereja. Ini untuk nota kenari cuma kena Rp200.000. Penampakan kenarinya ya guys ya. Loper rasa AF. Dan ini juga ada stok trucuk Jawa Timur ya. Tentunya bodi mulus-mulus sudah padang rocok. Dan suran jabul ya, artinya laki-laki. Mulus-mulus guys. Untuk trucuk ini sendiri cuma kena Rp35.000 ya. Bodinya gede-gede. Cocok banget untuk pecinta burung-burung trucuk. Langsung aja merapat ke kios burung alhamdulillah. Di sini juga ada penampakan chamberling. Chamberling ya. Mulus-mulus, rapi-rapi, harganya cuma Rp45.000, stoknya full, banyak ya guys ya. Di kios yang pertama juga ada ya. Oke, Mas Giri, banyak ya stoknya ya. Di sini juga terdapat stok pleci ya, pacitan, dada kuning, segar-segar banget, body mulus, udah pada keripikan ya. Untuk pleci dakun pacitan nota 110 aja bosku. Mulus-mulus ya guys ya. Body big untuk pacitan ini. Dada kuning 110 aja. Di sini juga ada penampakan gelatik ya. Gelatiknya ini beda dengan gelatik yang biasa kita bongkaran. Ini ada gelatik Jawa. Bodinya gede banget. Mulus-mulus ya bosku ya. Untuk gelatik sendiri ini nota Rp60.000. Dan ini penampakannya bosku ya. Di kios Alhamdulillah 3 juga ada stok cucak kombo. Cucak kombo ini pemakan gula pasir. Buat teman-teman yang suka cucak kombo, ini ready ya untuk cucak kombo, stok banyak. Harganya cuma kena Rp42.000 aja.
Dan ini ada permakan samyong gacoran, burung udah rawatan ya, tentunya nopeng. Kondisi burung nopeng cuma 1.200.000 saja ya untuk penampakan samyongnya ya. Kalau yang mau kirim-kirim atau pesan-pesan samyong polos atau trotol, kita juga siap melayani ya. Langsung aja di WA-WA aja ya bosku ya. Dan ini ada penampakan jenggot Jawa yang udah gacoran ya. Kondisi mulus, gacoran, cuman kena 450 aja bosku. Siap buat ngisi cak ijo dan murai saudara-saudara sekalian. 450 aja jenggot Jawa. Dan ini ada penampakan ya, bongkaran yang tadi sore kita lakukan. Ada penampakan konin metalik dan juga konin ninja yang trotol ya. Untuk nota konin ini sendiri 110 aja. 110 ya bosku ya. Harga disamaratakan antara trotol dan metalik. Monggo yang minat full materi kapas tembak cililin main sujud. Tuh jangkrikannya tuh. Syah. Gue yang minat. Syah. Tuh jangkrikannya tuh. Tengkekannya keluar. Kapas tembak nyambung. Nah ini harganya murah nih Dan, 4.500.000 Dan. Edian kios burung alhamdulillah full rose, rapet sampai tuh, full pengunjung, full. Monggo langsung merapat ke kios alhamdulillah ya, full pengunjung. Dan ini juga ada penampakan kios burung alhamdulillah yang pertama ya. Kios burung alhamdulillah pertama juga menjadikan stok, berbagai stok burung ya. Tentunya burung-burung untuk teman-teman sekalian yang ingin melihara kicau-kicau mania. Bersama Mas Alip ya, kita akan bertanya-tanya Mas Alip ya, stoknya apa aja untuk burung-burung di kios burung alhamdulillah yang pertama. Betul. Oke ya. Tentunya karena besok ini weekend. Weekend besok ya. Artinya apa Mas Arif kalau weekend? Oh, kalau weekend tuh rame ya. Masih banyak promo di kios. Masih banyak promo tentunya ya. Betul sekali. Oke, kita bisa lihat ya Mas Arif ya untuk stok-stoknya ya. Monggo, Bos. Oke, Mas Alip, ini ya. Ada penampakan apa Mas Alip? Pacar Kalimantan ya. Pacar Kalimantan. Ini gede banget Mas Alip. Gede banget ya, kayak sisum. Kayak sisum ya, guys ya. Kayak Andika orang member gitu. Oke, dan ini penampakan Kalimantannya, guys ya. Ini untuk nota berapa Mas Alip? 330. 330 untuk kondisi burung mulus ya. Mulus ya. Dari ekor bisa lihat Mas Alip. Oke, ekor, kaki, mata, paru, bodinya. Bodinya nih, bisa dicek sendiri. Bisa dicek ya. Mungkle. Nota 330 udah dapat kaca Kalimantan ya. Oke. Segini kaca nih. Katanya juga ada yang trotol ya Mas Alip. Ada. Bisa lihat Mas Alip? Bisa. Oke. Terus ini ada penampakan apa Mas Alip? Oh, ini kacer trotol ya. Kacer trotol Kalimantan. Trotol Kalimantan, iya, gede banget. Iya.
Trotol-trotol udah gede segini. Iya, guys. Sama kayak yang dewasa ya. Udah sama kayak yang dewasa. Iya. Berarti emang body big ya. Bisa lihat ya bloknya ya. Bloknya hitam ya, Bos ya. Udah mulai muncul ya itemnya ya. Cingkrang banget, ekor full, kaki. Tentunya stok banyak ya di kios Burung Alhamdulillah ya. Banyak, Bos. Oke, terima kasih Mas Salib. Oh, sama-sama. Oke, ini ada penampakan burung beo ya. Beo. Ya. Penampakan burung beo ini udah tua apa muda, Mas Salib? Masih ini tua apa muda? Termasuk tua ya. Udah jinak tentunya udah ya. Jinak ya, udah bisa ngomong. Beo jinak udah bisa ngomong ya. Iya. Untuk nota kena berapa, Mas Salib? 2.700 nego. 2.700 nego ya. Betul. Ini stok ada banyak, Mas Salib? Stok lumayan banyak. Oke, di waktu sore hari ini sold out apa, Mas Salib? Ini Kacer Kalimantan. Kacer Kalimantan bodinya iya. Yang kayak apa? Body tronton. Body tronton sisum sold out ya? Sold out. Oke, dari mana, Bapak? Mampang. Oh, Mampang. Jaksel. Dekat Kroya ya? Iya. Oke, mantap. Jam 6 sore masih sold out ya? Masih. Oke. Kacer Kalimantan. Nanti kita lihat-lihat ya untuk penampakan Kacer Kalimantannya ya. Oke. Dan ini ada burung apa, Mas Duni? Murai Palangka. Murai apa? Palangka. Untuk murai Palangka ini termasuk ekor kewer ya? Ekor kewer. Ini untuk murai Palangka sendiri nota berapa, Mas Duni? 660. 660 aja ya, guys ya. Untuk pola daunnya pola daun V ya. Iya. Rasa Medan berarti? Rasa Medan. Rasa Medan ya. Ini untuk kondisi barang udah ngepur atau belum, Mas Duni? Kurang halus. Pur halus ya, penampakan murai Palangka, ekor kewer. Pur halus, cuma kena 660. Oh iya, katanya ada juga yang bondol ya? Ada dong. Bisa dilihat, Mas Duni, yang bondol. Ya. Ini penampakannya ya, 660. Dan ini penampakan Palangka bondol. Palangka bondol ya, guys ya. Palangka bondol, dorong ekor. Dorong ekor. Oh, ekor iya. Putihnya ya. Ekor putihnya segitu ya. Tentunya ini juga calon kewer-kewer ya. Duh, untuk iya. Penampakan. Untuk nota kena berapa, Mas Duni? Biasanya 400 ya. Biasa. Ini kena 380. 380 spesial di kios burung Alhamdulillah ya, Bosku ya. Tentunya banyak promo-promo yang tersedia. Pokoknya dipantau aja ya, Bosku ya, untuk kios burung Alhamdulillah yang pertama ya. Banyak fullnya, ada kepodang, samperling, burung-burung kacoran ya, enggak kacor. Ada beberapa kicau burung-burung lainnya. Lainnya ya. Iya. Pokoknya weekend enaknya kamera. Enaknya ke kios burung Alhamdulillah ya. Iya, langsung merapat aja ya. Langsung merapat aja besok ya. Full ambiar. Stok full spesial buka kios ketiga ya. Ketiga. Oke. Banyak ya, Mas Salib ya. Betul. Dan juga Mas Duni. Oke, terima kasih ya Mas Duni ya. Oke. Tentunya buat teman-teman yang besok mau weekend bisa langsung merapat ke kios burung Alhamdulillah. Banyak promo menarik ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sehat selalu supaya bisa mengunjungi pasar burung pramuka tentunya di kios burung Alhamdulillah. Paling sekian dulu dari review dari saya. Semoga kita bisa berjumpa di kios burung Alhamdulillah tentunya dengan stok yang melimpah ya. Terima kasih, paling sekian dulu. Semoga sehat selalu dan sukses selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.